Ciao, Oh, ciao. Italiano, ok. ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada tuan-tuan dan puan-puan para peserta khusus. Okey, pada pagi ini kita akan berkhusus dengan tajuk aplikasi teknologi C4I ya. Okey, sebenarnya perancangan awalnya saya menggabungkan khusus pada pagi ini dengan khusus kita pada 15 Jun, iaitu tajuk dia penggunaan teknologi pintar dalam pengurusan sistem hujan. Dan kita ada jemput Cik Puan Siti Rahayu dari MP Kemaman untuk berkongsi dengan kita berkenaan dengan Smart Bin. Dan Cik Farabi adalah ketua unit bagi unit bandar pintar di Pilihan Malaysia. Dan saya merancang untuk masukkan sekali C4I dalam teknologi pintar tu lah. Tapi memandangkan Cik Azri masa tu tak berkelapangan, so kita terpaksa tunda khusus C4I ni pada hari ini. So pada pagi ini kita akan dengar dari Cik Azri Wen Osman, Pegawai Pengawas Bahagian Pengawasan dan Kawal Selia Perbadanan Pengurusan Sistem Hujan dan Pemeriksaan Awam ataupun SWCOP ya. Okay. Cik Azri, kalau dah bersedia, saya serahkan pada Cik Azri untuk kursus selanjutnya. Dipersilakan Cik Azri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua peserta-peserta kursus yang sedang online sekarang. Okay, jadi hari ini kita akan saya akan present sikit tentang teknologi C4I . Jadi sebelum bukan khusus kita tadi ada taklimat ni, saya kita mulakan dengan kita Al-Fatihah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Amin, amin, rabbal alamin. Okay, baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya tajuk dia lebih kepada C4I, dari C4I. Cuma untuk permulaan ni saya cerita sikit lah tentang solid management di Malaysia lah, overview dia lah sebelum kita masuk tajuk tajuk utama dia. Okay, untuk tuan-tuan, jika ada nak interrupt, boleh interrupt je. Ataupun kalau ada nak tanya soalan, boleh teruskan tanya soalan melalui chat pun tak apa. Saya boleh baca. Kemudian, jika kalau tak dengar sangat, boleh bagi tahu lah. Sekarang ni, Cik Adi boleh dengar tak suara saya? Okey tak? Okey . Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Boleh dengar. Baiklah. Okey, kalau macam lag ke apa, beritahulah sebab kita internet kat sini pun kurang, ada masalah sikit. Okey, pertama sekali cerita-cerita pasal overview tentang solid waste lah yang ada dekat yang sekarang ni currently dekat Malaysia. Okey. So jadi untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, kita punya pengurusan sistem hujan kita ambil alih daripada pihak berkuasa tempatan pada tahun 2008 lah, 2008 2007 2008 lah, maksudnya bila akta ditubuhkan ataupun akta tu diwartakan pada 2007, kita SPCOT establish bulan 2008. Kemudian kita mula ambil alih tugas-tugas secara sepenuhnya pada 2011 lah. Maknanya 2011 ni kita dah fully running lah untuk pengurusan sepejal dan pengurusan awam di di Malaysia. Untuk maklumat tuan dan puan-puan, pengurusan sepejal di bawah Atan 672 ni hanya meliputi di beberapa negeri di semenanjung Malaysia sahajalah. Itu di belah utara, di Kedah dan Perlis. Di belah tengah, Pahang, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Di belah selatan, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor. Manakala negeri-negeri lain, dia adalah bergantung kepada state lah. State mana? State required dia pengurusan pejal diuruskan oleh pihak persekutuan
SB Corp akan ambil alih lah di bawah Atta 672. Kemudian pada 2013 kita buat monitoring management yang lebih maknanya lebih tertumpulah tentang perusahaan sepejal ni. Kemudian pada tahun 2015 kita mulakan penguasaan tentang separation exhaust ni, penghasilan sisa lah di punca. Maknanya setiap bila kita buat kutipan sisa perhujan, kita mewajibkan pemilik premis ataupun pemunya rumah untuk menghasilkan sisa sebelum dibuat kutipan. Maknanya kita buat collection sisa perhujan ada dua lah, sama ada kita collect sisa domestik atau, dan juga kita akan collect sisa kita semula. Selain daripada itu kita akan collect sisa bulky ataupun sisa pukal ataupun sisa taman ataupun sisa kebun lah. Okay, seterusnya kita akan bermula tahun 2020 kita pihak kementerian memutuskan untuk kita implementasi tentang National Cleanliness Policy lah, dasar kebersihan negara. Dalam kebersihan negara ni dia banyak item dalam tu lah, daripada segi dia recycling, lepas tu waste management, kita punya pengurusan tapak pelupusan, semua dalam tu lah. So kita banyak banyak tajuk dalam area tersebut. Kemudian kita jangkakan dalam dasar kebersihan negara tu kita akan tuju ke arah 2025 untuk kita tinggikan lagi kita punya recycle rate. Okay, so makin tinggi recycle rate maknanya kita punya pemasaran sepejal makin lama makin mampan lah. Okay, kemudian seterusnya secara asasnya lah kita punya tanggungjawab di SB Corp ni, kita akan rekomen polisi lah tentang pemasaran sepejal. So makin lama pemasaran sepejal ni makin bertambah ataupun dia punya facility pun makin lama makin meningkat disebabkan teknologi ataupun kadar kita semula tu makin lama meningkat, maknanya ada kesedaran lah. So kita akan dari masa ke semasa akan introduce ataupun menguasakan polisi-polisi yang terbaru selaras dengan dasar kebersihan negara dan juga aspirasi negara lah, untuk menjadikan Malaysia ni bersih dan sejahtera. Okey, seterusnya kita juga mengawal selia konsesi. Untuk maklum tuan-tuan, pihak kerajaan telah melantik tiga syarikat konsesi untuk menguruskan sisa pejal. Yang di belah utara kita ada Kedah dan Perlis di bawah syarikat idaman. Di belah tengah pula di Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Pahang diuruskan oleh Alam Forest Sdn Bhd. Dan juga di belah selatan di bawah Solid SWM Environment Sdn Bhd lah, itu di Negeri Melaka dan Johor. Jadi yang players ni adalah yang telah dikonsepkan oleh kerajaan untuk menguruskan sepejal. Maknanya apa yang diuruskan oleh pihak properti dulu, kita ambil alih dan kita tambah baik. Contohnya dari segi servis lah. Kita cuba, bukan cuba, kita tambah baik daripada servis, kita tambah tambah bilangan lori, kita tingkatkan teknologi, kita memperkembangkan teknologi pelepusan ataupun penggunaan teknologi untuk dapat balik hasil daripada pelepusan, contohnya waste to energy. Itu semua kita buat dari semasa ke semasa berdasarkan teknologi yang ada yang sesuai dipakai di Malaysia. Kemudian seterusnya kita ada penguasaan lah. So kita akan enforce di bawah Atta 672. Kita ada atap sayap-sayap penguasaan lah. Ini biasanya penguasaan yang utama tentang pengurusan sepejal iaitu sampah haram lah. Kita ada pengurusan sampah haram, kita ada pengurusan tapak pembuangan sampah, pengurusan separation exhaust, kemudian kita ada pengurusan tentang penggunaan kebuk sampah dan pelbagai lah. So kita ada dari segi masa kita akan enforce yang mana yang bersesuaian dengan dengan kita punya situasi pengurusan sepejal lah. Kemudian kita pihak SB Corp juga menjalankan public awareness. Ini paling penting lah, daripada dulu, daripada tahun 2008 sejak perubahan tu, kita dari masa ke semasa sehingga sekarang ni lah, kita sentiasa membuat public awareness. Pertama tentang pengurusan sepejal, kemudian kemudian tentang pengurusan sisa yang lebih efektif lah, iaitu daripada
isi rumah sendiri lah, bermula daripada isi rumah sampai kita buat pelupusan. So public awareness ni melibatkan semualah, komuniti, kemudian apa, macam penduduk ataupun sekolah, pejabat kerajaan, agensi swasta, maknanya semua orang terlibat. Jadi siapa, maknanya keseluruhan rakyat Malaysia terlibat dengan proses ini. Jadi kita bagi awareness secukupnya dan sentiasa bagi awareness. Selain daripada bagi ceramah taklimat, itu kita buat engagement, itu paling penting untuk public awareness. Dan terakhir sekali kena facility lah. So kita akan cuba identify dan juga laksana dan membina facility yang friendly teknologi lah, dan juga yang sesuai dengan keadaan sistem kita sekarang ni. Kita tahu sistem kita ni di Malaysia ni lain daripada negara lain, disebabkan kita punya sistem adalah terutama sistem makanan lah. Lebih sistem makanan kita ni lebih dia lebih basah. So jadi kita kena cari teknologi yang sesuai untuk merawat sistem-sistem tersebut. Dan juga teknologi yang kita gunakan ni kita cuba adopt daripada negara lain dan kita infuse dengan kita punya keadaan situasi sistem sekarang. So dan kita cuba running kat facility ni dengan minimum cost yang semungkin lah. Sebab kita pun sistem ni makin lama makin makin meningkat disebabkan jumlah sistem yang dijana oleh rakyat dan juga hasil daripada sisa tu ada. Kita ada beberapa cara nak merawat dia. Terutama daripada hasil sisa tu satu, mungkin dia akan dibakar, biar jadi abu, ataupun daripada sisa tu terhasil daripada air licik. Air licik tu kita akan rawat jadi sehingga air tu boleh dialihkan ke sungai, digunakan balik, ataupun sisa ni yang mana yang kita berkaitan semua, kita kaitan semua lah. Okay, tu secara general. So kita pergi, kita punya ni lah, overview lah sebenarnya daripada tahun 2017 kita buat kajian sehingga 2020. Sebenarnya dalam setahun tu lebih kurang dia jana lebih kurang 13 juta sisa sampah lah untuk setahun. So kita anggarkan setiap orang menghasilkan 2.35 kilo sehari. So jadi yang ni kita disemak oleh bahagian kita semula lah. So kita tahu berapa banyak hasil sampah untuk setiap orang, kemudian berapa jangka masa setahun tu dia punya total dia. So dari situlah kita akan merangka macam mana kita nak kurangkan sampah ni, kemudian macam mana kita nak gunakan teknologi yang ada lah untuk merawat sampah ni. So dia, untuk makluman, sisa sampah ni sebenarnya dia banyak kategori dia lah. So kita ada daripada jenis seperti kat bawah tu ada Tetra Pak, kita ada tekstil, pakaian, kaca, garden waste. So ada tu macam contohnya sisa yang sisa-sisa IT lah, ataupun daripada komputer, handphone semua lah. So kita ada sisa daripada kertas, kita pun ada sisa daripada diapers. Kemudian sisa-sisa plastik yang boleh kita semula. Dan paling tinggi dekat sisa di Malaysia ni adalah sisa food waste lah. So sisa food waste ni memang akan tinggi lah. Terutama dalam satu tahun tu kemungkinan kita boleh tengok kemungkinan musim perayaan, contohnya musim bulan Ramadan, sisa food waste ni memang akan melambung tinggi lah. Hasil daripada aktiviti masak-masak jualan-jualan di bulan Ramadan. So sisa biasanya food waste ni bulan bulan-bulan perayaan dia akan tinggi sikit lah. Okay, so kita akan target dengan 25 sehingga 40% dari recycling rate ni. Ini amat penting lah untuk kita nak achieve dasar kebijakan negara punya target, iaitu 40% ke atas. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, secara kita punya waste flow ni, kalau kita tengok dekat gambar ni, dekat slide ni, so waste ni kita ada dua lah, sisa kita ada dua, satu organik, satu non-organik. So organik waste ni datangnya daripada dua jenis lah, itu food waste dengan garden waste. Kemudian non-organik ni kita boleh recycle dan tidak boleh recycle. Di mana sisa-sisa tersebut kita hantar kepada treatment facility yang kita dah ada lah. Kita dekat Malaysia ni kita ada yang di bawah KPKT ni, yang diuruskan KPKT, kita ada 21 sanitary landfill. Dia sanitary ni dia ada level-level lah, level 2, 3, 4. So dia kalau level paling tinggi maknanya facility dia banyak lah.
Dia boleh treatment sampai dia treat air, sisa air sampah tu jadi ke air tu boleh lepaskan ke sungai. So treatment yang sesuai kat situ lah. Kemudian kita ada dumping site. Dumping site ini dumping site yang tradisional. Contohnya buang nanti buang sahan. Ini dumping site lah. Kemudian kita ada empat thermal plan. Thermal ni kita bakar lah sisa ni. Kita bakar. So daripada bakar tu, hasil daripada sisa tu, abu dia tu ditanam semula ke tapak perusahaan. Maknanya hasil daripada asap tu dia tidak mencemarkan alam sekitar. Kemudian ada juga food waste juga, kita ada 17 community compost project lah. Ini biasa kita buat engagement dengan NGO, dengan sekolah, dengan community. Maknanya untuk compost inilah, maknanya hasil daripada compost ni kita gunakan, biasanya kita gunakan sebagai baja kepada tanaman. Okay, so kita teruskan pada kita punya inilah teknologi. So untuk teknologi pengurusan seposal yang kita gunakan sekarang, yang boleh digunakan di, maknanya di kawasan komuniti, di public kan, kita ada smart recycle bin. So kita smart recycle bin, contohnya recycle bin for reward point saya ni, maknanya dia hantar barang kita semula, so dia dapat reward. Ni kemudian kita ada composting machine. Ni composting machine ni memang kita ada letak dekat certain tempat, maknanya sisa makanan kita gunakan mesin untuk kompos. So dia ada function dia lah, kita letak dekat kementerian, dekat sekolah, dengan commercial area. Komersi area ni lebih kepada macam kawasan media sera lah. So hasil makanan tak perlu dibuang ke tong sampah, so dia boleh masuk kat dalam mesin. Kemudian mesin-mesin ada banyak jenis lah, dia ada size dia. So kalau kuantiti dia banyak, kita letak dekat tempat yang banyak hasil dia lah. Sebab dia tak boleh, dia satu, dia mesin ni ada minimum dia. Contoh satu hari tu dia perlukan 100 kilo. So jadi satu hari tu kena dapat 100 kilo sampah lah, kalau tak dia tak boleh nak operate secara mampan lah dia punya tu. Tak boleh operate full, secara full lah. Dia kena, sampah tu kena ada. Okay, so kemudian kita ada anaerobic digester punya teknologi. Ini kita ada dekat Port Desa, kita ada dekat Hantau Jaya, Kulim High Tech dengan pula, di Lengkawi, Pulau Tuba. Kemudian kita ada waste to energy plan lah. So waste to energy plan ni maksudnya sampah tu diuruskan ataupun di kita treat dia dan kita tukar daripada hasil tu kepada energy. So dalam bentuk elektrik. So hasil tu kita hantar, guna balik elektrik tu untuk kegunaan semua lah. Maknanya hasil tu, daripada hasil tu kita guna balik, maknanya dia tak ada buang, so kita, dia ada hasil dia. Okay, kemudian last kali dekat Negeri Sembilan lah. Dekat Negeri Sembilan ni di Ladang Tanah Merah. So di Ladang Tanah Merah ni kita panggil dia integrated waste facility lah. So kita ada landfill kat situ, kita ada MRF, kita ada AD punya treatment, kita ada waste to energy. So dalam satu compound tu kita ada banyak-banyak facility. Sesuai lah, sebab untuk di Ladang Tanah Merah ni kita terima sampah dari beberapa PVT. So semua hantar situ. Okay, so untuk kita lompat kepada konsesi lah, pengurusan sepejal yang di bawah konsesi. So kita ada tiga syarikat yang menguruskan sepejal. So di Alam Fura kita jaga dua negeri lah, iaitu wilayah dan juga Nipahan. So di Damai kita ada yang Kedah dengan Perlis, dan di SPM kita ada Nusantara dan Kedah Johor. Okay, so apa kita punya hasil daripada mewujudkan konsesi, syarikat konsesi, maknanya kita nak tambah baik pengurusan sepejal lah. So maknanya daripada dulu, daripada segi storage, so dulu kita tak ada tong, so sekarang kita dah bagi tong. So jadi maknanya sampah tu kita uruskan dengan proper lah, tak ada letak atas tanah ataupun gantung atas pokok, letak atas pagar. So bila kerajaan
bila kajian berkat-kat tong sampah, mana sampah tu lebih teratur lah. Maknanya tak tak di apa ni, tak menyebabkan sampah tu mengotorkan kawasan yang lain. So dia tak dalam sampah. Dia boleh tak tak diganggu oleh benda lain lah, contohnya haiwan ataupun cuaca. Contohnya waktu hujan, kalau sampah terbuka, dia kumpul pula air sampah dekat dalam plastik. Kemudian kemudian sampah tu tak dikacau oleh contohnya anjing ataupun monyet. So dia dalam sampah tu. Kemungkinan kalau monyet tu dia bijak sikit, dia akan buka tau sampah tu lah. Terus sekarang ni monyet tu pun ada evolve lah, dia pandai buka tau sampah. Dia lari ke sampah. Benda ni memang berlaku lah. Bukan setakat di kawasan perumahan, malah dia berlaku dekat kawasan-kawasan yang kawasan-kawasan komersial ataupun kawasan-kawasan rekreasi. Dia letak sampah tu, sampah dalam tu memang dah cantik lah. Cuma monyet ni dia pandai dia keluarkan sampah tu lah. Okay, kemudian seterusnya untuk part waste collection. Dulu collection kebanyakannya menggunakan lori-lori yang tradisional, namanya lori lama lah. So lori lama ni kapasiti dia mungkin kecil, contohnya 8 tan, 12 tan. Kemudian sekarang ni kita introduce lori yang lebih besar lah, dan kapasiti dia lebih banyak dan teknologi yang bagus. Maksudnya dari segi pemampatan dia dan juga storage dia lah. Kemudian dari segi leachate collection dia dalam dekat lori tu, maknanya air sampah jatuh tu takkan, bukan takkan lah, dia akan terkawal dekat situ je, melainkan kat dalam lori tu rosak lah. So lebih bagus berbanding dulu lah, maknanya kita nak evolve waste collection ni. Kemudian waste transfer, kemudian penghantaran sisa ni pula. Dululah kemungkinan memang tak diwajibkan, ataupun kita nampak dulu isu dia bila kita transfer sampah ni, sampah terbang daripada kenderaan. So maknanya sekarang ni kita akan pastikan sampah ni bila kita collect tak ada bertaburan di atas jalan ataupun terbang lah, isu dia. Kemudian dari segi disposal pula, so dulu disposal dia memang kita ada, sehingga kini kita ada dumping site macam biasalah yang traditional dumping site. Sekarang ni kita cuba introduce teknologi baru, maknanya kita nak kurangkan open dumping site, tapi kita cuba kita cuba upgrade dumping site tu kepada sanitary landfill ataupun teknologi lain. Maknanya kita ada tempat yang sama, kita tutup tempat tu, kita bina fasiliti yang lebih bagus untuk dumping site ni lah. Sebab dulu kita disposal ni dulu sebelum ni kawasan tu kemungkinan bila dia open dumping, bila pembangunan merebak, dia sampai ke kawasan tempat perusahaan ni. So jadi bila open dumping ni dah dekat dengan kawasan perumahan contohnya ataupun komersial, kita dah tak boleh nak buat open dumping lah. So kita kena tukar teknologi tu supaya fasiliti tu boleh uruskan sampah tapi tak menyebabkan kacau ganggu. So tu tujuan dia lah, kita nak upgrade tempat ni. Sebab kita dah tak boleh nak alihkan tempat perusahaan ni. Sebab untuk mengalihkan tempat perusahaan ni memerlukan pemilikan tanah, bangunan. So mana kawasan yang boleh kita gunakan, kita upgrade tempat tu supaya tak perlu kita pindahkan tempat lain. Mungkin bila kita pindah tempat lain, tempoh waktu untuk hantar sampah tu ke tempat perusahaan jadi lama ataupun lebih jauh. So dia akan melibatkan kos-kos lain dah. Okey, kemudian dari segi teknologi pembersihan awam pula. Dulu dan sekarang masih ada lagi lah road cleansing ni menggunakan manual. Setiap tempat tu kita memang menggunakan manual dan kita ada gunakan machinery lah. So kenderaan pembersihan jalan. So ini kita laksanakan. Kemudian road drain cleansing. Untuk drain cleansing ni selain daripada menggunakan manual, kita menggunakan Wacol lah. Wacol ni sejenis teknologi, satu teknologi untuk kita sedut lah daripada sam, daripada longkang yang tak boleh akses dengan tradisional. Kemudian yang glass cutting macam biasalah, cuma kita improve pengurusan pemotongan rumput. Okay, so nah, ada? Masa kita? Okay. Okay, so yang
yang saya kongsikan tadi adalah overview tentang pengurusan sepak bola. Mungkin tuan-tuan puan-puan ada pun pengalaman semasa menguruskan di kawasan tuan-tuan puan-puan, ataupun mungkin ada apa panggil dia, kita panggil apa, pengetahuan lah tentang pengurusan sepak bola sebelum ni. Jadi cuma kita, kat sini saya nak kongsi apa yang dilaksanakan di di peringkat lebih besar lah, maknanya fungsi SFU Corp tentang pengurusan sepak bola lah. So jadi selain daripada kita menguruskan sepak bola, pihak SFU Corp juga ada kita tubuhkan satu unit lah, ataupun kita panggil dia pusat kawalan lah. So pusat kawalan ni kita panggil dia C4I. C4I ni SFU Corp C4I. C4I tu datang daripada akronim bagi Command, Control, Communication dan Computer Integration. So maksud command tu dia lebih kepada pusat rahan. Pusat rahan ni lebih maksud dia macam macam di ibu pejabat, kita ada knowledge, kita ada information dan kita boleh arahkan dekat site lah, ataupun di negeri-negeri kepada konsesi direct daripada sini. So kita boleh command dia. Selain daripada penghantaran arahan melalui email, daripada surat dan sebagainya, kita boleh arahkan kepada pihak posesi ataupun di negeri, kita laksanakan daripada sini. Kemudian kita boleh kontrol lah. Maksudnya kontrol ni, kita kat sini kita boleh kontrol pengurusan sepejal dan misalnya orang lebih detail lah. Maksudnya kita boleh tengok keadaan semasa dekat lapangan. Maknanya kita berada di pejabat, tapi kita boleh tengok apa yang berlaku dekat Pahang, berlaku kat Kedah, kat Langkawi, aktiviti kat sana. So kita boleh kontrol diorang ni, pergerakan diorang, contohnya jadual diorang kita boleh kontrol. Kemudian kita masuk pada komunikasi. So bila in terms of komunikasi dulu, mungkin arahan tu kita kena lalu certain stage. Komunikasi kita kena lalu certain stage daripada pejabat, pejabat ke negeri-negeri, kepada blok cawangan, blok orang baru pergi lapangan. So dekat C4I ni kita laksanakan direct communication lah. Maknanya daripada sini kita terus pergi ke lapangan. So bagi kita nak mempercepatkan tindakan di lapangan lah. Kemudian seterusnya kepada computer integration. So computer integration ni maksud dia kita menggunakan liputan ruang maya lah untuk dapatkan maklumat, menyampaikan maklumat. Maksudnya apa yang berlaku dekat lapangan, kita dapat live feedback lah dekat pusat kawalan C4ID pejabat SMCOR. Maknanya apa yang berlaku, contohnya lori dekat sana rosak, so kita boleh nampak direct kat sini lah. Kalau tak dulu, mungkin dulu driver nak kena bagi tahu supervisor tahu, bagi tahu executive, dia executive bagi tahu HQ, so lambat. So kat sini kita boleh nampak direct lah. So penggunaan komputer, internet dan juga aplikasi yang kita bangunkan, kita boleh uruskan pengurusan sepenjar dan pengurusan awam ni lebih lebih teratur dan efektif lah. So secara asal dia sifat ini sebenarnya kita telah ditubuhkan sejak 2019 lah. Maknanya sebenarnya kita dah mula penghujung 2018. So pembinaan pusat kawalan sifat ini mula 2018-2010. So kita running operational lebih kurang Januari 2019 lah, secara rasmi lah. So pusat kawalan ni secara rasmi kita mula Januari 2019. Kemudian dia adalah satu pusat pusat kawalan yang pertama di bawah Kementerian Perumahan dan Kerja Tempatan lah. Dan sebuah ini saya kita letak tinggi konsesi di bawah satu buah. Maksud dia kita kat sini kita ada tinggi konsesi kat sini. Maknanya asalnya konsesi, contohnya idaman ni dia punya pejabat dia ada dekat Kedah. So dia untuk cover Kedah dengan polis. So jadi kita ambil dia punya unit dia tu, bawa ke sini dan untuk uruskan pengurusan sepenjah tu daripada sini. Maknanya kita tak perlu nak contact sana. So kat sini dah boleh tahu dah apa yang berlaku kat sana. So kita letak kat sini supaya maklumat tu kita mohon, kita hantar, kita buat arahan, kita nak communicate lagi lebih cepat lah. So kita hasrat dia untuk kita menguruskan pengurusan sepenjah tu lebih senang kat sini, selain apa yang berlaku dekat negeri masing-masing. So kita kat sini
objektif dia kita nak assist lah. Kita assist, kita bantu nak mempertingkatkan pemantauan pengusaha sekujar lah berdasarkan KPI yang kita telah gariskan. Maksudnya kita dah ada KPI kita sendiri. So dengan dengan pusat kawalan CBOI ni, kita boleh monitor directly tentang keperluan-keperluan dia punya daily schedule dia, KPI dia patuh tak patuh. So kita boleh pantau kat sini lah. Kemudian kita boleh, kat sini kita juga boleh memastikan bahawa semua kenderaan yang telah dipasang dengan GPS, maknanya kenderaan lori ni, semua jenis lori termasuk lori kutipan ke, lori sapu jalan, kemudian lori kita semula, lori sampah, pukar, so kita dah ikut dengan GPS ni, chip GPS, kita boleh pantau pergerakan kenderaan kat sini. Maksudnya kita boleh nampak dekat sini lah. Maknanya kita kat sini, kita nampak apa yang berlaku dekat batu pahat contohnya. Okay, so kita boleh tahu dia punya whereabout dia ke, dia rosak ke, dia ada emergency ke, dia sampah dia pergi landfill tapi tak buang-buang lagi ke, so kita boleh tahu lah. Kemudian kat sini kita memantau compliance of schedule lah. So kita ada sediakan jadual, maknanya setiap kerja yang dilaksanakan oleh pihak kuasa sini, kita ada schedule dia yang kita dah approve. So contoh hari ini dia kena buat untuk contoh daerah Kuala Pilah. So, daerah Kuala Pilah dia ada 5,000 jadual, 5,000 bulan jadual. So kita akan pastikan 5,000 jadual tu dong ikutlah. So ikut kutipan mesin awam tu, jadual tu dia kena fulfill keperluan jadual dia. So untuk pastikan dia compliance dengan jadual lah. So dengan penubuhan C4S ni, kita dapat mengurangkan monitoring cost lah. Maksudnya monitoring cost, kat sini kita boleh pantau secara maya lah. Kita boleh nampak bila buat mantauan tu, kita boleh tengok pelbagai lokasi dengan dalam tempoh masa yang singkat. Maknanya kita kurangkan pegawai yang menyemak kat lapangan tu dengan kita semak kat sini. Maknanya pegawai lapangan tu tetap ada, tetapi dia boleh fokus pada tugas lain. Contohnya DSP, kita ada penguasa. So penguasa ni dia ada dua task dia. So dia ada pemantauan, kita panggil dia kawasan, dan dia ada penguasaan. Dan juga dia ada fungsi-fungsi yang utama lain dia kena laksanakan. Tapi dari segi pemantauan, kita boleh bantu dia dekat sini. So maknanya maksudnya dia, kita dapat kurangkan kebergantungan pegawai dekat lapangan. So kita boleh kurangkan. Sekejap eh. Okay. Ada gambar sikit. Okay, so maknanya kita dapat kurangkan pegawai yang buat mantauan kat sini. So maknanya kita ada maklumat kat sini, ada berlaku masalah, kita akan hantar balik maklumat kepada kuasa dekat lapangan itu untuk semak. Maknanya dia tak perlu tengok keseluruhan. So ada isu saja, kita akan minta dia bantu dekat lapangan. Maknanya bila kita jumpa satu isu kat sini yang tak dapat diselesaikan dekat sini, baru kita akan minta penguasa di lapangan semak lah. So kita, jadi penguasa tak perlu nak semak. Contohnya ada 100 jadual dia nak semak juga, pengesahan semula. So kat sini kita dah boleh semak pengesahan dia. So mana yang perlu, yang memerlukan dia semak lapangan, kita akan minta di lapangan semak. So jadi masa tu akan kurang, kos pun akan kurang, tapi objektif kita sampai, kita capai lah untuk pada hari tersebut tu lah. Kemudian dari segi pelaporan tak? Pelaporan, sekarang kita menggunakan pelaporan yang lebih holistik terhadap paperless lah. So dia kena submit dokumen tu online atau, dan juga penggunaan aplikasi. Maknanya kita dah kurang penggunaan kertas untuk hantar untuk pengesahan. So dokumen ni semua submit online, termasuk gambar. So dulu gambar mungkin kena print, nak mengesahkan kerja kena gambar, kena semak, hantar laporan bergambar, kemudian kita print, hantar dekat ibu jabat lah nak sahkan. Tapi sekarang ni kita buat paperless ni, mengenai aplikasi dia terus hantar kat kita. Okay,
Kemudian dari segi pembayaran pula, transaction tu kita akan buat secara paperless. Maksudnya contohnya kita ada inventory. Inventory contohnya kita di Asyukup, kita ada satu database inventory. Contoh kita ada bilangan rumah, kita ada bilangan tong, kita ada panjang jalan, panjang longkang, panjang luas rumput. Lepas tu jenis-jenis premis kita ada ikut kategori rumah setingkat, rumah dua tingkat, rumah bertingkat, kedai, kedai dua tingkat. Apa lagi, kita ada sekolah ada berapa, masjid ada berapa. So kita ada inventory tu. So kita service by inventory. So jadi bila data ni kita dah ada, kita dah tak perlu penggunaan semak, kan boleh menggunakan dokumen traditional lah. Semak satu-satu menggunakan kertas. So kita ada online. So pembayaran pun kita bayar online, tak perlu bayar dokumen. So dia orang bila dia orang submit online punya dokumen, so kita akan bayar pun melalui online. So jadi cepat pembayaran dia. So contohnya kita ada kita punya pelanggan-pelanggan, tempoh pembayaran selepas terima dokumen 14 hari. So bila dah ada online, kita dapat kurangkan 14, mungkin akan jadi 7. Maksudnya kita kurangkan waktu pembayaran tu lah, tempoh masa untuk pembayaran. Okey. Untuk objektif kita dekat C4I ni, kita ada guyskan beberapa objektif lah. So di C4I ni kita kita monitor self regulate yang dilaksanakan oleh pihak konsesi. Maksudnya kita mantau yang konsesi di lapangan ni dia self regulate, maknanya dia buat kerja dia report. So kita mantau dia punya reporting dia tu supaya ikut spek yang kita nak lah. So contoh dia buat hari ni dia kerja, dia kena bersih longkang 1000 meter ataupun 1 kilometer lah. So dia kena submit dokumen dekat kita secara online. Kemudian kita akan tengok dulu dia punya dokumen tu. Kalau kita rasa ragu-ragu dengan keadaan gambar pembersihan dia ataupun lokasi pembersihan dia sama ke tak dengan kita punya data, kalau sama tak ada masalah. Ataupun ikut kita punya KPI je, ikut kita punya justifikasi yang kita ada, kalau dia patuh kita boleh kita approvekan dia untuk bayaran. So maknanya dia buat kerja dan dia pantau sendiri dan dia maklumkan kerja dia. So jadi kita tak perlukan banyak supervisor lah. Nanti dia buat kerja, supervisor lah datang tengok kerja dah siap, ni ikut jadual, baru dia submit dokumen. Tak perlu. So sekarang ni kita buat self-regulated, maknanya dia uruskan untuk diri sendiri dan dokumen pun dia hantar sendiri. Kemudian dekat C4I pula kita boleh perform dari cross-check lah. Maksudnya kita boleh cross-check dengan manual laporan secara live lah. Maknanya contohnya bila satu jadual kerja dia telah siap, dia dah submit online, so kita boleh terus cross-check. Kalau dulu dia kena hantar dulu kat pejabat, disahkan oleh pegawai dia pejabat, kemudian baru submit kepada SV Corp. So lambatlah tempoh masa dia tu. So sekarang ni bila online, supervisor pun dah boleh klik online, kita dah boleh tengok lah. So kita boleh buat cross check lah lebih cepat. Kemudian bila digital real time reporting, macam saya sebut tadi lah, dia hantar terus masuk ke kita. So kita dah boleh record dia performance, daily performance. Dia pukul berapa, jadual dia pukul berapa dia dah siap. Kalau ada tindak kebetulan, pukul berapa dia ambil tindak kebetulan. Lepas tu tempoh kebetulan, kita boleh tengok dia buat bila, kemudian dia submit pula. So kita boleh tahu real time. Maknanya benda tu lebih cepat lah untuk tindak kebetulan dia. Okay, kemudian seterusnya on-site data collection. On-site data collection ni contohnya kita daripada jadual yang telah dihantar kat kita, contohnya hari ni dia okey, contohnya hari ni dia kena potong rumput dekat satu kawasan ni. Maksudnya sebulan sekali, potong rumput sebulan dua kali. So bila dia potong rumput, dia akan maklumkan kita kalau ada halangan ataupun tiba-tiba kawasan rumput tu jadi lebih sikit. Contohnya disebabkan ada contoh kawasan padang tu, dia potong rumput, tiba-tiba ada penduduk buat buat kebun pula tu. Dia buat kebun, so dia makan sedikit kawasan potongan rumput tu untuk buat kebun. So jadi data kita dapat daripada pihak konsesi yang buat pembersihan, buat pemotongan rumput tu dengan sapu rumput, kita tahu dipotong tu lebih sikit. So kita tahu data tu
dia punya inventory itu akan berubah. Contoh daripada skip, contoh 1000 square feet dia tiba-tiba jadi 700 square feet. So kita tahu dia, square feet dia tu dah berkurangan. So data tu kita akan collect untuk kita update dalam sistem lah. So data collection kita dapat terus daripada saya. Contohnya kemudian contohnya collection dekat kawasan tu untuk kawasan komersial tu kita dah bagi tong. Contoh satu lorong tu kita ada 20 tong. Kemudian bila buat collection tong tu tinggal sikit. Jadi kita tahu lah bilangan tong tu kat situ dah berkurang. So sama ada berkurang tu kita boleh semak sebab kan tong tu dia kena suruh ke terbakar ke apa ke. So kita dulu. So on site data collection tu kita boleh dapat lah real time. Kemudian objektif kita kat sini juga yang terakhir kita menjadi reference kepada mana-mana pertikaian ataupun perkara berkaitan dengan pusat sepejal lah. So pertikaian tu contohnya datangnya daripada contohnya ada halangan. Halangan kutipan contohnya dia nak buat kutipan ada kenduri contohnya. Kutipan ada kenduri. So dia tak dapat masuk. So di lapangan akan maklumkan kita ada halangan tersebut, so kita akan bagi suggest macam suggest lah untuk reroute ke apa ke, untuk lori ganti kemudian pakai lori yang lain ke ataupun reschedule. So ini dispute tu kita cover balik lah, tu maksud dia. Ataupun bukan setakat halangan, contohnya banjir, contoh tiba-tiba banjir kawasan tu ataupun hujan tak berhenti selama sehari. So dari segi itu kita boleh kat sini kita suggest lah apa tindakan seterusnya boleh buat untuk syarikat konsesi dekat lapangan tu untuk cover balik jadual. Contohnya maknanya apa-apa isu yang berkaitan dengan pusat-pusat kat lapangan kita boleh bantu kat sini lah. Contohnya even lori rosak pun kita boleh bantu. Kita kat sini kita mulai konsesi, kita tengok kita boleh tahu lori mana available sekarang. So kita dah boleh dispatch lori ni untuk buat lori ganti. So ini related issues lah. So yang sebuah itu yang tadi tu kita that's why kita monitoring secara real-time system. So maknanya apa yang berlaku lapang kita dapat terus kat sini. So dia tak ada masa sekatan lah. Contohnya dia hantar kat sana pun report, hantar report kat sana contoh 10 saat kita dah dapat dah, tak sampai 10 saat kita dah dapat, 1 minit kita dah dapat dah. Kemudian one stop center tu macam mana kita sebagai pusat kawalan ni, kita apa maklumat kita terima kita akan hantar, dan maklumat kita ada kita akan hantar maklumat kepada lapangan, dan juga kita sebagai quick solution kepada enforcement kat site lah. So kita boleh tahu lah contohnya lori kat sini ada lori breakdown ke, ada lori accident contohnya, ada masalah longkang pecah ke apa, kita dapat maklumat kita terus salurkan kepada maklumat kepada enforcement lah untuk uruskan di lapangan. So kita punya target lah operation kita. Target operation kita sebenarnya bila kita dah menggunakan ruang cyber ni, ada kita dah online, so kita boleh optimize manual operation ni, manual monitoring yang dulu kita guna secara manual, kita guna manusia. Mungkin dia boleh bekerja daripada 8 pagi 6 petang ataupun lewat pun termasuk OT sampai pukul 7-8. So dengan online ni kita boleh extend up to 24 hours lah. Mana yang collection buat tengah malam ataupun jadual dia start pukul 8 malam sehingga pukul 1 pagi, so kita boleh monitor lah. So kita objektif akan datang, kita boleh operation kita akan extend working hours lah. So kita boleh optimize monitoring tu. Yang kedua, kita boleh monitor up to 300 lorries lah ataupun vehicle. Maksudnya dulu kita traditionally kita boleh tengok lori ni seorang boleh tengok seorang, contoh maknanya kita boleh pantau tak banyak lori lah. So sekarang ni dengan online kita boleh tengok pergerakan lori tu. Contohnya hari ni lori tu operating dia adalah 100 lori. So kita boleh nampak pergerakan 100 lori tu daripada dia start engine sampai dia pergi buang, dia masuk balik jadual sampai dia balik kepada depo. So kita tahu dia start pukul apa, balik pukul apa, berhenti rehat 1 jam ke, dia lori dia breakdown tengah jalan ke. So kita boleh tahu lah dia punya lokasi dia dengan whereabouts dia lah. So contoh dia pergi buang kat tempat lain, dia tak pergi landfill, so kita boleh tahu. Sebab lori ni memang kita install dengan GPS, memastikan lori ni ikut jadual dan juga
tidak melaksanakan kerja-kerja lain lah, macam contohnya dia pergi collect lah dekat gudang mana ke apa, tak boleh. So kita boleh nampak lori. Dan yang terakhir dia public crisis activity report prepared and submitted through online lah. Saya sebutkan tadi lah, semua kerja-kerja ni dia kena submit online, so kita boleh nampak kat sini. So daripada segi sistem lah, so sistem ni di sifat kita menggunakan konsep C4I Waste Management System lah. So C4I Waste Management System ni kita kita integratedkan dengan mobile apps dengan web apps lah, dan juga analytical apps. Maksudnya mobile apps ni digunakan di lapangan, kemudian web apps ni digunakan oleh peringkat pegawai dan ke atas. Maksudnya yang mobile apps ni datangnya daripada lapangan, so dia masukkan gambar, data, maklumat dalam handphone dan dia akan submit dekat dalam sistem. So pegawai ataupun supervisor yang ada kat pejabat contohnya, ataupun berada di dia pergi mesyuarat ke, dia dapat pemakluman tu. Contohnya jadual dia buat apa, lori ni breakdown ke apa, dia dapatlah melalui dia punya handphone tu. Dia dapat dia melalui daripada sistem lah, komputer dia. Web app ni maknanya dia boleh dapat maklumat secepatlah, selain dia menggunakan mobile apps. So dia dua-dua akan dapat. So daripada data ni kita kita analyze lah. So dia punya performance. Okay, hari ni dia ada jadual dia tu, dia ada 1,000. So kita boleh tahu kalau seminggu dia ada 5,000. 5 hari tu 5,000. So kita boleh tahu hari ni berapa ribu dia siap. Esok berapa hari dia siap, berapa banyak dia siap jadual. Kemudian kita boleh track dia punya performance dia. Kemudian tiba-tiba kurang, kita tahu sebab apa kurang. So kita boleh project lah yang kehadapan. Contohnya kawasan ni apa masalah dia, ataupun kemungkinan ada ketidakpatuhannya ataupun kesalahan dia sana ke lapangan, apa sebab dia. So kita boleh analyse lah yang mana tinggi rendah, mana yang dia punya curve dia turun naik kan. So dengan CFI Waste Management System yang kita gunakan ni, kita boleh buat daily checking, daily reporting dengan live tracking macam tadi lah. So kita buat prediction tu lebih kepada kita nak predict okay next operation macam mana. Contohnya untuk jadual ni dia boleh, kita boleh predict okay lori ni masuk jadual ni dia boleh siap selepas pukul 12. So pukul 2 dia dah settle down, dah hantar lori kat depo. So dengan kemampuan dia, kalau dia extend lagi jadual dia, kita boleh predict dia boleh pergi sehingga berapa jadual untuk satu hari. Contoh dia boleh datang banyak jadual. So kita boleh predict dia orang ni lori ni kemampuan dia macam mana. Kemudian seterusnya daripada management system ni kita buat decision making lah. Okay, contohnya kita ada masalah dekat lapangan. So jadi decision making tu contohnya kita perlukan lori tambahan. So kita dah boleh tahu lori mana yang dah selesai, ataupun lori mana yang backup, lori backup yang ataupun lori ganti yang ada sekarang ni, kita boleh decide dia boleh, okay, boleh masuk ke lapangan bila, pukul berapa, siapa yang ganti, nombor kenderaan mana yang ganti. So kita boleh decide kat sini lah. Okey. Seterusnya kita pergi dekat kita punya monitoring system lah. Monitoring system kita ni sebenarnya banyak. Kita daripada peringkat key in data sampai kita punya pembayaran. So kita setiap proses tu kita ada sistem dia. Kita ada key in data sistem kita, inventory tu. Kemudian kita ada sistem jadual. Kemudian kita ada sistem mantauan. Kemudian kita ada sistem laporan. Okay, sistem ketidakpatuhan. Itu kalau ada kesalahan. Kemudian kita ada sistem lori tadi, ABLSO, GPSO. Kemudian kita ada sistem pembayaran pula. So benda ni dia memang satu sistem yang bermula daripada awal, dia akan habis pembayaran. Daripada inventory habis pembayaran. So dia one straight flow lah sistem. Okay, good. Tapi yang saya nak cerita ni adalah yang diutama dekat sini, diutamakan sistem yang ni lah. Sebab kat sini kita buat pemantauan menggunakan sistem.
Jadi antara yang kita gunakan sistem yang paling banyak kat sini adalah kita panggil dia daily key performance indicators lah. Okay, dia daily key performance indicators ni maknanya kita dah ada satu garis panduan di KPI, maksudnya okay, untuk kutip sampah dia kena pastikan sampah tu dikutip, tak ada tumpah licik. Sampah kena dalam tong, kena clear. Bila kutip sampah, kena pakai dia punya mesin dia, teknologi dia. So dia tak boleh pakai tangan angkat kan. Okey, kemudian kalau kotor rumput, dia punya indikator dia, dia kena 4 cm contohnya daripada tanah. Ataupun bila dalam, dia mesin rumput, kena sapu. Sama juga macam longkang, dia kena mesin longkang, kena masukkan dalam plastik dan buang. So kita ada keep indikator je lah, performance dia. So sistem kita panggil sistem ni adalah cleanliness control monitoring system lah, ataupun SPKK. Bahasa Melayu dia sistem pemantauan kawalan kebersihan. So sistem ni kita akan digunakan oleh pihak penguatkuasa untuk buat semak di lapangan lah. So maknanya dia ada jadual dia, so dia boleh pergi mana jalan jadual dia untuk hari tu untuk semak secara cross check. Okey, jadual ni dia dah buat. So penguatkuasa ni dia boleh tahu. Dia boleh pergi kat kawasan ni semak kat lapangan. Maknanya beza dia dengan dekat C4I, PPK ni boleh terus tengok kat lapangan, tapi di C4I ni kita boleh tengok mana yang PPK ni contohnya dia ada 5 lokasi. So C4I boleh pantau 2 lokasi bantu atau 4 lokasi. Maknanya dia nak pergi A ke B ke C selesai, tapi nak pergi CD dengan E belum sampai lagi, ataupun mungkin hujan tak sempat sampai. So kita boleh bantu diorang lah untuk semak dekat lokasi. So kalau ada masalah kat C4S, C4S akan hantar pada PK dekat lapangan untuk semak balik. So sistem ni digunakan oleh penguasa untuk semak kat lapangan. Okay, seterusnya kita ada online daily schedule. Okay, maksud dia daily work reporting system lah, ataupun M respond ni. Ini pasal main kita panggil dia laporan siap kerja lah. Sistem laporan siap kerja. Maksudnya dia ni digunakan oleh pihak konsesi yang utama dia untuk dia report balik kerja dia apa setiap hari. Contohnya hari ni dia kena bersihkan longkang, ada 5 lorong longkang. Contohnya taman tu ada 5 jalan. So dia kena setiap jalan tu dia kena ambil gambar sebelum buat kerja dan selepas kerja. So dia kena ambil gambar kerja-kerja dia tu. So dia report on, submit report tu secara online. So dia dah ambil gambar sebelum, dah siap ambil gambar sebelum dia hantar gambar selepas. So bila dia hantar gambar tu, sistem ni memang kita dah createkan sistem ni. Maknanya bila dia ambil gambar tu tak boleh guna galeri. So dia kena ambil gambar real daripada kamera terus masuk sistem. Terus eh. So dia tak boleh nak gunakan galeri tu, maknanya tak boleh ambil gambar yang lepas-lepas lah. So dia kena ambil gambar yang live dekat situ. So bukan nak tak nak, memang dia kena buktikan dia dah buat kerja. Sebab bila dia tak buktikan dia buat kerja, jadual tu tak akan dibayar. So selagi report tu ada, kita akan bayar. Maknanya tak ada report tu, kita tak akan bayar lah. So ini kita boleh kurangkan transaction yang maknanya boleh kurangkan transaction yang pembayaran yang tak ada data. So maknanya kalau kita buat manual, report ni tak ada, kita nak kena trace satu-satu laporan, buka laporan manual, bukan selak kertas semua kan, ataupun dia punya buku report dia. Kalau ini kita dah boleh tahu yang mana yang tak ada gambar ataupun tak buat kerja. So yang tu kita tak payah bayar. So sistem dah susun siap-siap, mana yang dah siap, dah ada gambar, dah boleh bayar. Mana yang tak ada gambar, yang tak dia submit tu, tu dia tak payah. So bila tak jadi tu akan lebih tepat lah dengan apa keperluan dia. So yang ni kita dalam sistem ni juga dia ada level of approval. Contohnya dia ada satu level je approval. Contohnya daripada pekerja dia hantar gambar, supervisor dia semak, approve, terus hantar kepada syarikat untuk bayaran. So level dia jadi cepat lah. Dia tak perlu nak pergi sampai pegawai dia patah balik ke sini kan. So dia satu level saja. Okay, kemudian selanjutnya kita pergi pada kenderaan. Kita panggil dia fleet management system. Dia adalah satu web-based remote
monitoring solution lah untuk lori ni. Maksud dia fleet management system ni kita panggil dia sebagai AVLS lah. automated vehicle locator system, maknanya pengesanan kenderaan secara automatik lah, atau AVLS ni. So kita yang ni function utama dia lah, kita nak monitor vehicle movement secara online. So kenderaan bergerak, kalau kita semak pada sistem ni, gambar pada sistem dia punya lori tu bergerak-gerak lah. Okay, kita boleh nampak dia bergerak ke mana, pergi masuk jalan mana. Contohnya dia ada line, dia ada jadual dia. So patut dia pergi ABCD, tiba-tiba dia pergi AB patut lompat F, pergi G, pergi balik C. So kita tahulah sama ada dia ikut atau tak ikut lah. So daripada AVLS ni, bukan kita monitor kenderaan tu saja, kita boleh monitor dia punya behavior dia yang bawa kenderaan ni, laju ke, perlahan sangat ke, berhenti lama sangat ke, ataupun tak bergerak ke. So kita boleh track lah. So kita boleh track dia juga contohnya dia punya behavior apa, fuel consumption lah contohnya. Fuel consumption tu tengok dia punya efektif tak efektif lah. Ataupun online AVLS ni kita boleh pantau lokasi mana sepatut dia kutip, dia tak kutip. So dekat peta tu kita dah siap-siap letak geofencing lah. Maknanya satu lorong tu kita dah letak, map tu dah standard kan, satu lorong tu ada 10 lori, ada 10 tong. So bila dia lalu, dia lalu 8 tong saja. So baki 2 tong tu tak collect, so dia akan jadi warna merah. So ni kita akan dapatkan verification daripada lapangan lah, kenapa 2 tong ni merah, dia tak collect, tak lalu, apa masalah dia. Ataupun satu taman ni tak masuk, tapi dia masuk taman lain, tapi jadual dia pada hari tersebut, waktu tersebut, tapi dia tak pergi taman tu. So kita boleh tahu. Okay, dan last kali ni adalah yang crucial part lah, bila kita dah buat operasi pengurusan sepujar dan masyarakat awam ni, akhirnya kemungkinan ada juga aduan awam lah. Ini standard kita gunakan aduan awam ISISPA ni oleh pihak Pusat Tempatan, agensi kerajaan lah. So aduan ni kita akan monitor terus kalau ada aduan-aduan berkaitan pengurusan sepujar. Contohnya kemungkinan aduan ni contohnya masuk kat kita, dia cakap dia komplain, dia cakap sampah dia seminggu tak angkat. So kita akan dapatkan dulu dia punya data dulu, taman apa, jalan apa, dan kita semak dengan AVLS tadi. Okay, kita ambil seminggu punya report, punya route punya report laluan dia untuk lori tersebut selama seminggu, betul tak dia lalu kat sini. So jadi kita boleh jawab aduan tu dengan cepat lah, tak perlu nak pergi lapangan. Kita semak daripada dia punya history lori yang lalu tu, betul ke tak aduan aduan ni adalah benar atau tak benar, ataupun aduan dia tu tak adalah sampai 7 hari, kemudian dia miss 1 hari. So kita boleh tahulah. So menggunakan AVLS dengan LSK, contoh LSK ni dia kata rumah dia dah 3 bulan tak mesin depan rumah dia, ataupun dia komplain padang bola ni tak lama tak mesin. So kita boleh semak pada LSK ni, kita tengok dekat jadual lokasi padang bola tu bulan, setiap bulan tengok ada tak mesin rumput. So kita boleh tahu dari sistem ni, kita boleh track back ke belakang, tak perlu nak buat lawatan tapak dekat site, tapi kita tengok data-data yang lepas. Untuk maklumat, data-data yang kita collect kat sini kita akan simpan selama 5 tahun lah. So kita boleh track sebulan lepas, seminggu lepas, 2 bulan lepas, setahun yang lepas. So kita boleh track lah. Okay, okay, seterusnya kita akan masuk ke lebih detail sikit tentang AVLS ni. So saya mohon dengan Cik Adi lah, kita break kejap 3 minit boleh? So kita boleh tuan. Boleh. Ha, lomakan sikit tangan, kaki dan badan ni yang duduk ni. So kita nak tengok yang lebih detail tentang AVLS ni. Break sekejap 3 minit boleh? Boleh tuan. Okay, kita akan start balik lebih kurang 10.31 lah, lebih kurang. Sekarang semua. Okay, 3 minit eh. Okay baik. Okay, tuan-tuan dan perempuan, para peserta kursus, kita akan berhenti rehat sebentar. Kita akan mula 10.31.
Bolehlah ambil air sekejap ya. Tuan-tuan dan puan-puan, sementara itu boleh isikan borang kehadiran ya. Tuan-tuan melalui link di ruangan chat yang kami kongsikan untuk kami menguruskan segala penyertaan tuan-tuan dan puan-puan. Dimohon juga kerjasama untuk mengisikan kursus, ya, bagi membolehkan kami kursus-kursus yang kami anjurkan. Kita dijemput sementara menunggu khusus kita disambung semula. Okey tuan-tuan, sekejap sebelum kita nak start, saya nak nak kongsi satu slide tentang AVLS. Saya nak kena cari jap.
Okey, nampak tak slide saya yang satu lagi ni? Ke masih slide yang lama ni? Slide baru, UBLS. Slide baru, kan? Yeah. Okey. Itu apa? Kita masuk pada tajuk UBLS tadi. Yang detail sikit lah, cerita UBLS. Okey, UBLS ni tadi saya cerita, kita nak sebagai satu monitoring tools, kita nak untuk monitor vehicle movement, vehicle location, consumption dan juga driver behavior lah sebab tadi. Kemudian biasanya juga kita boleh buat, kita ada satu function smart bin lah, kita nak observe collection activities lah, so mana kita boleh tahu. Contoh dekat lorong ni, dia kena collect 1000 tong. So kita boleh tahu dia collect berapa tong akhirnya. Jadi 1000 tong, kita dah target dia 1000 tong, kita letak 1000 tong tapi dia collect berapa tong dekat situ. So kita boleh pantau lah sama ada collection dia tu ikut jadual atau tak. Dia ada miss collection atau tak. So jadi kita, mana yang ada miss collection tu atau tong tu warna merah, kita akan minta persembahkan di lapangan lah untuk dapatkan punca. Macam standard-standard isu, contohnya yang kita boleh tong ni, contoh tong tu merah tapi dekat kita, bila kita tengok pada map, tong tu berada dekat dekat ujung jalan, dekat ujung, contohnya jalan mati. So kenapa dia merah? Kemungkinan lori dia berhenti dekat simpang tapi dia, lori tu tak lalu depan rumah. So bila, sebab GPS ni kita akan baca ikut lori tu bergerak ikut map. Kalau dia lalu depan rumah tu dia akan hijau lah. So, kalau dia tak lalu depan rumah tu dia akan merah. So jadi mungkin jalan tu jalan mati, so dia berhenti dekat simpang, dia akan buat tarik tong, dia naik ke atas lori, kemudian dia hantar balik tong. Itu kena merah. Ataupun ada halangan lain, contohnya lorong tu ada ada kenduri, so dia tak ambil lorong tu, so dia akan pusing tempat lain. Mana yang bagi tu sama ada dia akan collect tarik tong ataupun dia akan minta lori backup masuk selepas jalan tu tak ada halangan. Itu contoh dia lah. So data-data daripada evidence ni kita gunakan sebagai bukti bukti sebagai pembayaran lah. So kita akan bayar dia ikut bilangan tong yang dia telah collect. Okay, so seperti di layar ni, di slide itu, vehicle live tracking tu, so kita boleh tahu pergerakan lori tu. Contohnya dekat belah atas ni, sekejap saya zoom sikit. Okay, so seperti dekat map ni kita boleh nampak dia ada color-color dekat map ni, contoh kat KL lah. So contohnya sekarang ni dia ada warna hijau, ada warna merah, ada warna biru. So yang merah ni dia sebenarnya adalah lori berhenti. Dia berhenti kat sini. Warna merah dia berhenti. Kalau yang warna biru ni dia tengah idle. Idle tu biasanya kita tahu idle tu sama ada dia tengah loadkan sampah ataupun mungkin dekat traffic light ke, tengah jam ke. Okey. Kalau hijau ni dia tengah bergerak. So kita boleh tahu keberadaan lori tu macam mana, kat mana lokasi dia. So kalau ada yang bulat-bulat ni, ada bulat ada nombor, maknanya dekat situ ada 3 lori lagi. So kita kena zoom lagi lah. Kena zoom lagi. Ni cara kita tengok dia punya mana location dia. Kemudian live tracking tu, bila kita zoom tu kita boleh nampak lori ni. Ni lori ni contoh ni dekat Kampung Baru. So sekarang ni dia kat lorong Haji Hussein 1 ni. Dia tengah buat collection kat sini. Dia tengah idle ni, tengah buat collection. So, kita nampak lori dia dekat mana. Cari lebih detail dia. Sama juga dekat sini, dekat Bangsa ni. So kita boleh nampak kat mana lori pergerakan dia. Okay, seterusnya live tracking juga kita boleh tengok dalam, contohnya dalam satu screen tu. Kita boleh tengok daripada satu screen, kita boleh letak banyak screen. Jadi ni saya tunjuk 4 je. Maknanya kita boleh letak banyak screen. Contoh satu screen kita boleh tengok 25 screen. So kita ada 25 map kita boleh tengok lah. Kalau tengok dekat map ni, kita boleh tengok dia punya laluan dia. So ni yang merah ni adalah dia punya, kita panggil dia laluan punya tracking. So maknanya dia bergerak daripada satu point ke satu point. Point ni dia akan baca kedudukan GPS je berdasarkan masa. Contoh setiap 3 minit. Dia akan baca 3 minit dia kat mana dot-dot-dot dia lah. So daripada dot tu dia akan buat line. So kita nampak lori ni dia lalu kat sini, pusing sini, kan. Kadang-kadang dia nak ternampak terpotong atas rumah, maknanya lori tu dia sedang bergerak dalam keadaan yang laju lah. Maknanya point tu lah, dia capture masa dia tengah bergerak. So dia nampak line tu dia lebih lurus lah.
ataupun nampak terpotong humas ni, dia sedang bergerak. So macam ni lah. Lepas tu kita kat setiap kat point tu dia ada masa dia. Jadi masa dia. So kita boleh tahu time mana dia, kat mana bila kita semak tu pukul berapa dia berhenti semua. Kat mana dia berhenti dia dah tarik masa dia. Sama juga macam ni yang dengan kadar-kadar lain. So macam gambar yang last ni kita nampak banyak point. Maknanya dia banyak buat. Dia bergerak collection kat sini lah. Dia pusing-pusing semua. Dia ada masa dia. Okey, yang tentang collection bin tu kita panggil smart bin, kita menggunakan function geofencing lah. So smart bin tu kita boleh semak. Okey. Tong mana dia tak kutip. So macam dalam kat sini, ini dekat police lah. Dekat police ke? Sekali semak dia kat mana lah, tapi lepas sini kita nak tunjuk. Maknanya setiap premis ni kalau kita zoom lagi kita nampak ada rumah-rumah kat sini. Ada tong. So satu tong ni mewakili satu rumah. So kita dah tahu kalau dia lalu, dia collect tu, dia hijau. So kalau kes yang macam ni lah yang kita nak semak tu lah. Patutnya dia masuk sini. Yang merah ni. Tapi kenapa dia tak masuk? So yang ni kita kena semak lah. Sama ada dia tak dapat masuk untuk jalan ni ke apa masalah dia. Yang ni kita dapat clarification daripada driver lori sendiri. Yang ni pihak CFI akan pantau kenapa dia merah. Okey, yang kes yang ni kenapa dia merah tapi ada beberapa tong je, sama ada dia tak lalu ke dia tak collect ke, tak dapat nak collect ke, so kita semak. So yang ni dengan collection geofencing ni kita dapat mengurangkan kebergantungan kuasa dekat lapangan untuk semak yang mana-mana semua ni, semak satu-satu, semak line ni tak perlu. Maknanya PPK ni dia ada, kita boleh maklum kepada dia untuk semak ni yang masalah ni je, yang merah ni ke. So kita akan semak ni. So dia boleh fokus kepada tugasan yang lain. Nak buat engagement dengan public ke, engagement dengan maksudnya dengan community ke, ataupun dengan kedai, dia pergi buat penguasaan sampah haram ke, penguasaan pengesingan sisa. So dia boleh fokus yang tu lah. Maknanya kerja dia dapat dikurangkan dengan bantuan online EVLS ni. So kita boleh nampak ni lah. Okay, seterusnya ni saya cakap dia, kita boleh setiap laluan tu kita ada vehicle log report ni lah. So kita boleh tengok setiap bacaan GPS dia daripada masa-masa dia kat sini. Kita ada, kalau macam kat sini pukul 11.38, pukul 23 ni pukul pagi ni, tengah malam 12.23 pagi. So ni dia bergerak daripada pagi, pukul 1 pagi, 2 pagi, 3 pagi, 4 pagi, so sampai jadual dia habis. So kita boleh tahu kat mana dia. Contoh macam ni, ni daripada depo ni dia start kerja. Maknanya lori ni dia start kerja pukul kat sini dia start kerja pukul 7 suku dia dah start kerja. So kita tahu lah daripada 7 suku dia kerja, kat mana lokasi dia, longitude dan latitude dia. Lepas tu dia punya lokasi tu berdasarkan map tu kita boleh tahu kat mana. So yang ni data ni yang kita akan simpan selama 5 tahun. So yang ni kalau ada apa-apa isu audit ke apa ke ataupun aduan, kat sini kita tengok betul kat mana, betul ke lori dia masuk pukul berapa, so kita boleh tahu lah. Okay, seterusnya kita pergi dekat kita panggil dia ABLS lah, LSK, laporan set kerja. Okay, laporan set kerja ni lebih kepada kita nak pantau pematuhan jadual dia lah, laporan pematuhan jadual. So benda ni digunakan oleh pihak konsesi untuk rekod, betul, observe daily activities. So dia kena semak pagi tu, dia semak dulu. Dia dah tahu dah jadual dia. Pagi tu dia semak. Okey, jadual dia kena buat kerja mana. Kemudian dia kena rekod lah. Rekod dia punya aktiviti dia tu lah. Dia kena sapu jalan ni. Jalan A, jalan B, jalan C. Dah siap jalan A, masuk jalan B. Masuk jalan C. So dia kena rekod lah dia punya jadual dia. Gambar dia dah siap. Kalau dia tak rekod, dia tak hantar, tak save ke, dia tak dapat bayaran untuk kerja tersebut lah. Itu yang penting.
So yang tadi sebagai documentation tu, maknanya laporan bergambar tu kita akan gunakan untuk pembayaran lah, documentation dia. Owner documentation sebagai bukti pembayaran. Maknanya dia dia buat report tu dan dilaporkan dan di apa ni dia approve, lepas tu baru kita akan bayar. So kat sini juga kita boleh tahu monitoring tone tu, kita boleh monitor okay, jadual mana dia tak buat. Dia fulfill tak jadual 100% ataupun berapa banyak jadual dia buat. So contohnya kita boleh monitor sehingga pukul 3 petang berapa line dia dah settle. Sehingga dia nak habis untuk satu hari tu, contohnya mungkin dia kerja hari pukul 5 atau pukul 8 malam. So daripada pagi kerja sampai 8 malam berapa banyak dia dah cover. Kalau maknanya kalau dia sepatut dia tak boleh melangkau hari. Contohnya hari ni dia kena potong rumput sehingga ada 5 jadual. So kalau masuk hari esok ada jadual lain pula 5 apa ada 5 rumput lagi. So kalau satu hari tu dia tak habis, dia tak dah tak boleh buat untuk hari esokannya, sebab esokannya ada jadual baru. So kat sini prosesi dia kena habiskan hari yang sama ataupun dia boleh kena buat sampai tengah malam sebelum masuk jadual esok. Atau masuk dia. So dia tak boleh melangkau hari. Kalau dah masuk hari esok, jadual dah, jadual yang hari semalam dah tak ada dah. Ada jadual baru. So kalau dia tak buat juga dalam tempoh 24 jam tu, maksudnya dia tak akan dapat bayaran mana yang tak submit report. Okay. Okay, seterusnya ni adalah contoh laporan bergambar tu lah. So kalau dulu tradisional macam biasa dia kena ambil gambar sebelum dan gambar selepas. Kat sini dia kena ambil gambar sebelum buat kerja dan gambar selepas buat kerja lah. So macam ni dia akan tunjuk. Okay, macam ni dia ambil, dia bersihkan longkang dan juga sump. So dia ambil gambar ni, dia dah siap dah. Kat mana lokasi dia, pukul berapa dia start, berapa dia habis. Kemudian gambar ni pula memang betul, memang betul dia tak boleh guna daripada galeri, dia tak hanya guna kamera, so dia ambil gambar lah. So dia kena report lah benda ni. So kita kat sini kita boleh buat semakan secara online pembandingan gambar dia lah. Secara dasarnya kalau kita rasa gambar ni adalah tak sesuai ataupun tak menggambarkan kerja yang telah dilaksanakan, yang ni kita akan kita boleh reject lah. Ataupun kalau kita nak reject, kita pin. Pin maksudnya semak semula. Kita boleh approve, kita boleh reject, kita boleh print. Pin. Maksudnya pin ni untuk semak semula. Ni lah kita hantar balik kepada lapangan untuk selesaikan. So, jika terdapat isu tidak bersih, akan ditolak untuk betulan lah. So, kita akan pin, hantar balik kat dia untuk dia betulkan. Okey. Okey, ni yang tadi dia, slide yang tadi. Slide yang tadi kita punya ABLX tu. Untuk makluman, kita sebenarnya untuk satu hari kita pantau lebih kurang 1,271 lori setiap hari. Pergerakan lori setiap hari. Termasuk dengan Sabtu dan Ahad lah, maknanya setiap hari kita lebih kurang 1,200 lori lah yang berada atas jalan untuk yang tujuh negeri yang kita cover ni lah. Dan kita mantau lebih kurang 1.3 juta bin schedule, maknanya kutipan sejak berjalan setiap hari. Okay, so yang tadi yang LSK pula, saya lompat balik LSK. So kita tengok dekat performance ni, maksud dia ni adalah performance jadual dia. Contoh kita ambil grass cutting lah. Okey, contohnya grass cutting kita ada 3 tahun. 2022, 2020 dan 2019. Maksudnya setiap tahun dia punya jadual dia akan meningkat. So maknanya kita akan pantau dia fulfill tak jadual dia setahun. Contoh setahun dia ada 312,000. 312,000 jadual. Tahun depan naik, jadual dia naik lagi. Mungkin ada kawasan baru ataupun penambahan kawasan. So dia makin lama dia akan makin naik lah. Kalau dia berkurang tu biasanya kita kawasan tu kita tolak lah ataupun kita dah tak servis.
So yang ni kita boleh submit, kita boleh apa ni, kita boleh pantau dia punya performance jadual dia. So sebagai conclusion dia, di C4I ni kita gunakan aplikasi dan juga Internet of Things lah untuk mudahkan kita buat set makan, kita nak evaluate action ataupun nak bagi arahan. So maklumat ini kita dapat di sini, secara lain kita akan gunakan maklumat ini untuk kegunaan di lapangan, untuk bantu lapangan. So daripada C4I juga kita dapat memastikan pemantauan di lapangan itu lebih mudah dan juga membantulah membantu tugas penguasa di lapangan. Sebab dia orang ni ada daily task dia, kena, mungkin dia kena, hari ni dia kena pantau contohnya ada 1,000 line, satu penguasa dia kena pantau 1,000 line jadual. Kemudian dia kena, itu baru pemantauan 1,000 line, contoh 1,000 line jadual kutipan yang pembersihan awam ni kita tak tahu lagi berapa line lagi, contoh dia. Kemudian dia ada tugas lain pula, mungkin dia nak buat public awareness, nak buat engagement dengan public, lawatan tapak dengan PBT, penyelesaian aduan lagi. So dengan bantuan C4I, sekurang-kurangnya kita bantu dia buat mantauan. Mana yang ada masalah pun kita akan hantar pada dia orang untuk buat, untuk semak. Maknanya yang tak ada masalah, dia orang boleh carry on lah. Dia orang akan keluar juga, tapi C4I dah pantau, penuh pantau untuk dia orang. Kemudian kita daripada C4I ni, kita boleh bantu increase productivity lah. Maknanya bila pak kuasa boleh achieve dia punya target, dia punya target-target yang lain, KPI dia yang lain, so productivity dia akan lebih bagus lah, dan juga dengan kos yang minimum. Jadi penguasa ni tak perlu nak travel banyak tempat. So kita dah bantu pantau kan bagi pihak dia orang. Dia ada masalah, kita akan lapu pada dia orang. So we forward kita lah, we forward kita dekat C4I ni. Sebelum ni kita pantau kenderaan, kita pantau lori, kenderaan lori tolong kita pantau. Sekarang ni kita akan pantau staff kita pula kat lapangan. So ini tujuan dia, bukan kita nak tahu dia pergi mana, tapi kita nak pastikan ada masalah dekat lapangan, kita dapat feedback terus daripada penguasa. So daripada mobile app penguasa tu, dia ada panic button. So panic button tu kalau berfungsi, maknanya dia masalah. So daripada performance PPK tu pun kita boleh track. Contohnya hari ni dia kena pantau 1,000 jadual. So dia boleh pantau 800. So 200 kita boleh tahu dia mampu tak mampu. So kita boleh dapat advice daripada pihak sana untuk bantu pantau. So kita akan bantu pantau. So dia communicate, tu dia communicate lah. Kemudian kita, before kita akan upgrade tong kita dengan detectors lah. Contohnya kita akan buat sekali dalam skala yang berfasa, maksudnya tong ni kita boleh tahu pula dah angkat ke belum, lebih detail lah, dah angkat ke belum, ada sampah ke tak ada sampah, sampah collect habis ke tak, contohnya. So kita boleh tahu lah. Kemudian recyclable, kita main forward, kita akan pasti, kita akan cuba dapat, ini paling penting lah, kita nak collect data ni daripada recyclable ni, macam mana macam mana kita nak dapatkan sisa ni terus daripada lapangan. Sebab sekarang ni bila sisa di lapangan ni, kita boleh tahu sisa recycle ni, contoh kita letak dekat luar tong, dekat tong sampah. So kadang-kadang yang datang rumah tu ada kontraktor yang lori tu lah, yang biasa sokabar lama, tilam-tilam lama tu kan. So yang ni kita boleh tahu. Lepas ni dengan penggunaan tambahan tong ke apa ke, kita boleh tahu bahan recycle tu, kita boleh collect data daripada site tu. Lagi senang, tak perlu kita nak buat kajian. So data dapat data, kalau kajian nak kena ambil masa lama, kena pakai orang pula. So kalau kita pakai data collection daripada site recycle ni, kita boleh dapat data direct hari-hari lah. Okay, yang lain ni lebih general saja. So itu saja daripada slide daripada pihak saya tentang teknologi C4I. Basically C4I tentang kita buat mantauan secara maya kat sini lah.
So untuk makluman dekat dekat sini, kami keanggotaan kami tak ramai, tapi kita bantu berjadual lah. Maknanya kita akan bantu setiap PPK yang ada kat lapangan ni mengikut kawasan dia. Contohnya hari ni kita akan semak 1,000 dekat kawasan A, contohnya kawasan contoh kat Melaka. Hari ni kita semak 1,000 dekat Alu Gajah. Lepas tu bagi petang kita semak lah 1,000 dekat dekat Batu Pahat contohnya. So kita akan tukar-tukar lah, maknanya kita akan bantu mana-mana peringkat yang yang memerlukan bantuan. Yang mana yang emergency kita akan bantulah. Jadi kita akan bukan setakat bantu, kita akan hantar maklumat kita yang kita jumpa ada masalah kat kita pun kita hantar kat dia orang untuk dia orang simak. Jadi kita ada direct communication lah dengan kat lapangan. So kalau yang melibatkan keputusan pihak yang lebih tinggi, kita akan terus kepada management lah. Itu apa yang kita laksana kat sini sejak daripada 2019. So akan datang kita akan tambah lagi semakkan apa keperluan yang berkaitan dengan proses berjalan supaya kita dapat meningkatkan produktiviti dekat lapangan. Okey, itu saja daripada slide saya setakat ni. Jika ada soalan boleh typekan di ruangan chat dan saya akan cuba jawablah. Okey, itu saja Cik Adi. Terima kasih Cik Azri. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, para peserta kursus, sekiranya ada soalan, boleh unmute dan ajukan soalan secara verbal. Sekiranya tiada mikrofon, boleh ditakkan di ruangan chat, nanti Cik Azri akan bacakan. Kalau ada tak soalan, dipersilakan. Ini ada pandangan ke dari rakan-rakan. Contoh kita hari ini banyak juga, ramai juga dari SWK ke Cik Azri sebenarnya. Mungkin SWK di peringkat negeri ataupun di base. Ada soalan dari para peserta khusus. Dia juga ditekan di ruangan chat ya. Nanti saya akan bacakan. Cik Azri, yang mana setiap-tiap fleet atau di kutip pasang sampah tu dipasang GPS lah, maknanya boleh di detect di HQ. Betul, kenderaan, semua kenderaan sekarang ni memang kita dah kita dah wajibkan lah, maknanya kita dah terima laporan dan juga kita dah buat semakan. Maknanya kenderaan yang yang berada di atas jalan kita pasang dengan GPS lah. Cuma kecuali kenderaan yang baru, sebab diorang bila diorang register, ada kenderaan baru, diorang kena register dengan kita. So bila diorang register dengan kita, kita akan turun kat site lah untuk semak sama ada dia ada dia ada fungsi GPS atau tak. So maknanya semua kenderaan wajib didaftarkan supaya kita boleh pantau semua kenderaan. Ya, pihak SWCOP dah syaratkan lah, maknanya kalau pembelian kenderaan baru kena dilengkapi GPS sendiri lah. Betul, tak kisahlah kenderaan tu datang daripada pihak konsesi ke, daripada subcontractor ke, ataupun dari jenis kenderaan pula. Sebab kita kenderaan banyak jenis, kita ada compactor, kita ada open lorry, kita ada contoh beach comber ni yang bersikap pantai, lori pula compactor kita banyak jenis, 8 tan, 16 tan, kemudian kita ada yang jenis lori yang saiz kecil, contoh saiz kecil tu boleh masuk lorong kecil-kecil je. Itu biasa untuk pusat bandar kita guna yang tu lah. Lori tu memang operate dia seorang dia. Dia ada boleh duduk dua orang je. Seorang yang duduk kat belakang, seorang duduk kat lori. So dia kecil je duduk lorang. So semua kenderaan ni termasuk lori sedut longkang atau lori sapu jalan, semua kita pasang GPS lah. Sapu jalan pun ada juga GPS.
Betul. So ada soalan ni, dia kata daripada Hetty ni, soalan dia, berapa banyak patutan kos dapat dikurangkan setelah ada CPI? Ada sanakan kajian ke? Okey, so saya nak mungkin tanya baliklah, kos ni kos apa? Kos operasi ke ataupun berkaitan dengan kos, sebab kalau kita kat sini, kos yang dapat kurangkan adalah kos dari segi pemantauan, kos pemantauan lah. So pemantauan kat sini kita tak dapat ukur dalam bentuk RM, tapi kita boleh ukur dalam bentuk banyak kita buat semak satu hari. Contohnya satu orang kita boleh semak, satu hari seorang boleh semak, kita ambil contoh untuk hari ini, boleh semak 600 line. Contoh 600 line ni sehingga pukul pukul 2 petang. So maksudnya kita dah boleh semak 600 ni bersamaan buat kuasa dekat lapangan tu 600 punya perjalanan. Dan satu perjalanan. Sebab dia satu line tu kira satu perjalanan. Contohnya dia kena pergi Taman A. Line kedua, Taman A jalan satu. Line ketiga, Taman A jalan dua. Tu kita, sebab kita punya jadual ni line by line, so kita boleh ikut line tu, kita kurangkan kos line dia tu. Sebab seorang dia ada KPI dia masing-masing. Okay, so kalau nak kira kos RM tu, kita tak ada buat calculation kos RM lah. Tapi kos pemantauan tu, basically pemantauan tu kita boleh nilai lah. Ataupun kos, kalau kos-kos lain mungkin saya kena semak lah yang berkaitan dengan figure tu. Okay, ada soalan yang kedua daripada Encik Johannes, Johannes Dominic. Okay, adakah laporan data yang dihantar selamat disimpan dan adakah ia sulit dari orang awam? Sekiranya mereka laporan seperti kerja dilakukan. Okay, so laporan data kita simpan dekat server yang telah di yang telah di apa ni di, luluskan oleh pihak pengurusan, dan juga server kat sini lah, maknanya kita ada security dekat sini, dan biasanya memang kita akan sulit lah, biasanya memang sulit sebab yang apa kita paparkan kepada orang awam, kita tak tunjuk laporan kita lah, kita hanya tunjuk pembuktian gambar je lah. So bila orang buat aduan ataupun diorang tanyakan kita punya apa ni, bukti yang mengatakan kerja dah siap, kita boleh keluarkan gambar tu dah. Maknanya proses tu kita tak adalah tunjuk, tapi bukti tu kita boleh keluarkan. Kita akan reply balik, okay, ini gambar yang dah selesai. So contohnya dia dah aduan dia, collection telah dilaksanakan pada pukul berapa-berapa, just kita hanya screenshot dia punya ni je, laluan saja. Maksudnya dia punya point masa saja. Kita dah lalu depan taman dia pukul berapa, ni tu saja. Okey. Dan biasanya agensi kerajaan ni kena dapat kelulusan daripada mampu tu kan, untuk server tu selamat tak selamat. Betul tuan, sebab kita pun kebetulan sebelah Sibukot ni pun mampu, so memang dia akan pantau kita paling dekat dekat sini lah. Ya, betul-betul. Ada PDSA kan sebelah tu, Pusat Data Aset Awam. Ada soalan lagi kepada Cik Azri. Sistem pelaporan kan, saya rasa memudahkan kontraktor juga untuk melaporkan kerja-kerja pembersihan yang dah dilaksanakan, terutamanya di longkang atau di tepi jalan kan. Untuk dah ada, kontraktor tinggal ambil gambar sebelum dan selepas. So, kita nak memantau juga tu. Betul tuan. Sebabnya sebenarnya kita pun, kita bila kita buat mantauan ni, kita memang untuk contoh jadual longkang tu, kita memang kita dah setkan longkang tu adalah longkang yang telah diserahkan kepada pihak SMCOT. Contohnya longkang ni daripada PBT A. So PBT A akan serah longkang tu untuk kita bersihkan lah. So maknanya longkang ni yang ada bawa atas, kita akan clearkan. Maksudnya jadual dia, kita ikut buatkan jadual dia untuk bersihan. Dan sebab kita pembersihan longkang ni mesti ada dua lah. Kalau dia tak buat manual, dia kena pakai jentera. So jentera ni
Biasanya untuk yang tak boleh dilaksanakan secara manual, maknanya memang dia kena pakai jentera. So kita akan masuk dengan jentera. So macam contoh yang SAM yang mungkin SAM ni kedalaman SAM contoh lebih 5 kaki ke bawah. So orang nak masuk pun kena masuk dalam. So yang tu kita akan pakai jentera lah. Kalau macam setakat yang dekat bahan tu semua yang kecil-kecil tu, itu kita akan pakai manual lah. Okey, Cik Yahni juga, tuan, adakah smart bin melakukan bipas sampah bandar dan ada isu tak berkenaan pembakaran tong sampah? Okey, tuan, untuk tuan, untuk smart bin ni, kita untuk first stage ni, kita akan buat geofencing. So, maknanya kita menggunakan, kita belum, yang untuk smart bin ni, sekarang kita pakai geofencing menggunakan kita rekod maklumat tong ikut cat lot setiap premis ataupun setiap lot tanah. So maknanya contoh dia kata kawasan pesan bandar. So kita contoh satu lorong tu dia ada barisan tu memang pada petul tu cat lot dia ada 5 unit. So kita akan punch dekat petul dalam sistem ada 5 unit tong, jenis tong dia. So jadi bila collection kita tahu lah bila lori lalu je GPS akan baca setiap cat lot tu untuk dapatkan dia kutik atau tak kutik lah, maksudnya kat site lah. So jadi kalau kes macam ni dia kata ada isu pembakaran, isu dia pertama tadi di kawasan pusat bandar. Sebenarnya dia memang kita masuk, maknanya kawasan semua kawasan servis kita buat, semua kawasan servis tak kisahlah kawasan bandar, kawasan taman, kampung, kampung baharu ataupun kampung dalam bandar, so kita buat. Maknanya kawasan yang telah dibagi servis oleh PWT dan juga kawasan baru kita akan ni lah. Kalau cerita tentang isu pembakaran tong yang ni, biasanya kita dapat maklumat direct daripada pihak prosesi kat lapangan, pihak prosesi kat lapangan, aduan awam. Yang ni kita akan turun kat lapangan lah. So mana yang tong terbakar tu biasanya dilakukan oleh pelaku yang kalau macam kat pusat bandar dekat Kuala Lumpur ni biasalah yang mat pet ni yang bakar tong ni, ataupun pekedai ni tak biasa tak bakar tong, biasa yang bakar tong ni mat pet lah. Pengalaman saya lah yang bakar tong ni. So yang ni bila tong terbakar kita akan dapat report daripada pihak lapangan untuk penggantian tong. So kita akan ganti balik tong lah. Okey, daripada Encik Adik, berapa lamakah anggaran tempoh pelaksanaan teknologi C4I? Okey, untuk teknologi C4I ni kita untuk pusat kawalan ni, kita sekarang ni kita buat teknologi kita gunakan ialah berdasarkan penggunaan sistem untuk pemantauan dan pelaksanaan kerja di lapangan. So itu teknologi yang kita gunakan sekarang, maknanya pelaksanaan kita buat ni kita akan guna tempoh dia, maknanya kita akan guna sekarang dan sampai bila-bila, maknanya kita akan upgrade lah. So yang ni sekarang ni kita baru mula saja. 2019 ni kita baru saja mula. So kita dalam proses upgrade dalam versi yang baru. Dan kemungkinan akan ni, lepas ni kemungkinan kita akan buat teknologi akan, maksud dia pemantauan akan datang, kita akan pantau pula sisa yang hantar ke landfill pula. So kita boleh tahu sisa yang hantar ke landfill pun banyak. Kemudian dekat landfill pula kita boleh tahu dekat facility tu kita tahu okay, dia punya hari ni dia punya sel dah berapa banyak. Okey, sel tu berapa banyak, maksudnya ada ruang tu sel dia contohnya dia ada 4 sel. Okey, selama 6 bulan sel pertama ni dah penuh. So masuk bulan kedua, bulan ketujuh masuk sel baru. So kita boleh dapat tahulah. So yang ni tambahan kepada teknologi akan datang lah, kita boleh tahu pula dekat landfill ni macam mana dia punya keberadaan dia, isu dia. So banyak lagi teknologi yang kita akan letakkan dekat C4I ni untuk kita buat pantau lah. Cuma dia ada masa sikit lah pembangunan fasa dia. Okay, ni daripada Cik Hafiz ni, daripada Sukup Polis ni. Ni biasa dia boleh tanya saya je ni, kalau telefon saya senang je. Dia kata, jika lori sampah lalu tu rosak dan bertukar dengan lori lain, adakah lori baru itu dapat kesan lori pada lori tersebut?
So sekarang ni kita sedang membangunkan satu sistem baru. Kita panggil dia penggantian lori. Sistem penggantian sistem yang boleh track penggantian lori. So maknanya dekat lapangan, dekat depo, dia ada, dia kena pegawai yang menguruskan lori itu akan dispatch lori mana yang boleh pakai kat lapangan. So contohnya macam ni eh. Contoh lori rosak untuk operasi hari ini, kita tahu kita ada lori backup. Ada 10. Kita ada senarai lori backup yang boleh buat operasi. So dekat lapangan sana, dekat pihak konsesi, dia akan aktifkan dia punya GPS untuk lori yang ganti tu masuk lori mana. So sekarang ni kita tengah buat fasa tu, kita tengah bangunkan untuk detect untuk lori ganti ni. So kita boleh tahu dalam maklumat dalam Everest tadi, tuan-tuan tengok, kita list dia, lori ni rosak dia warna merah. Kemudian kita boleh tahu satu lagi kolom, kita masukkan lori backup, lori apa yang ganti dia. Okey, itu kita akan buat dalam fasa pembangunan ni sebenarnya. Tengah buat pembangunan fasa ni, upgrade ni sebenarnya kita tengah laksanakan upgrade ni. Kita target by tahun 2023 kita akan laksanakan. Sebab kita sekarang ni tengah proses pembangunan fasa baru sistem sekarang. Okey, seterusnya daripada Lembaga Kemajuan Bintulu, adakah ada demo kah untuk perasaan sifat ini di mana-mana PBT? Jika disanakan, boleh bagi contoh perasaan proses. Untuk makluman, kita tak ada buat lagi demo dekat mana-mana PBT. Cuma yang saya dapat makluman, di PBT di Selangor ada menggunakan teknologi yang hampir sama, tapi kita tak pernah lagi buat checklah dengan PBT di Selangor. Sebab dia Selangor di bawah kelolaan KDEB, so dia ada pusat kawalan dia sendiri. Yang tu kita nanti pihak CPI pun akan buat lawatan kepada KDEB. Nanti kita nak tengok macam mana, apa persamaan dan perbandingan yang kita ada antara dia dengan KDEB lah. Sebab kita tak pernah lagi buat demo kat PBT. So kalau tuan-tuan nak pihak Lembaga Kemajuan Bintulu ada suggestion, boleh nanti boleh email kepada ataupun utus surat kepada Syukur lah untuk kita buat demo sikit lah. Mungkin kat sana nak buat jugalah. Okay. Soalan daripada Cik Hanis lagi sekali. Bagaimana sekiranya tong sampah di lapangan terdapat lebih daripada satu tong? Adakah direkod sebagai untuk kutipan? Ya tuan. Sebenarnya kita kita pihak bahagian dasar ada buat telah meminta bahagian operasi di lapangan untuk buat monthly update data. So contohnya memang kita tahu setiap rumah kita dah letak satu tong. So jika ada tong berlebihan, yang ni kita akan dapat dulu kebenaran untuk dapat ke tong lebihan. So kita akan rekod. Kalau tak, kita hanya letak satu, kita akan rekod satu rumah satu. Contohnya yang tong berlebihan ni, contohnya kat collection point. Contohnya kita dah haskan kat situ, untuk tong 660 kita ada letak 8. So berdasarkan keperluan tong tu kena tambah ke kena kurang, so kita akan update setiap bulan lah. Itu memang kita ada polisi untuk kemaskini setiap bulan. Okey, perasaan Cik Adi, perasaan ASPM melibatkan penambahan tenaga kerja atau pengurangan tenaga kerja. Okey, untuk menonton tuan, untuk perasaan C4I ni sebenarnya tenaga kerja adalah sama. Cuma yang beza dia tugas tenaga kerja di lapangan tu dapat dikurangkan. Dapat dikurangkan. Jadi tugas sebenarnya dia boleh fokus pada KPLM. Tenaga kerja adalah sama buat masa ni. Cuma dekat sifat ini mungkin kita akan mohon untuk penambahan anggota lah, sebab kita pemantauan dekat sini kita melibatkan 7 negeri. So jadi kita ambil contoh kita letakkan seorang untuk cover satu daerah, untuk satu negeri, satu daerah lah contoh di Negeri Sembilan, contoh dia ada 8 daerah. So kita kemampuan untuk dia menyemak ke 8-8 daerah tu tak cukup lah. So kita akan mohon tambahan anggota untuk buat semak untuk satu daerah tu, untuk satu negeri tu lah. Sebab dia ada 8 daerah. Tu kita akan tambah tenaga kerja lah. Sebab kita
ada daily ada daily target untuk SKT. So maklumat SKT kita contohnya dia kena cover sehari 1,000. So kita tambah kata dah boleh jadi 2,000 atau 2,500. So kita penambahan dari masa ke semasa lah. Tapi tugas tenaga di kat lapangan sama sebab dia boleh tugas untuk pemantauan tu jadi kurang. So dia boleh fokus untuk pemantauan yang lain ataupun penguasaan. Okey, tuan boleh bagi alamat jika kami ingin mengambil lawatan untuk menyaksikan sendiri pelaksanaan sistem yang serupa. Okey, boleh. Jadi saya akan reply yang email ni, saya bagi alamat. Tuan boleh boleh buka dekat kita punya website iaitu www.swcorp.gov.my. Itu kita punya laman web lah. So nanti boleh tengoklah kita punya kontak itu, boleh hantar putusan, boleh hantar surat, boleh alamat kat situ lah. Okey, yang Encik Adi pun dah tulis lah laman web kita tu www.swcorp.gov.my. So swcorp ni dia asalnya daripada nama Inggeris sebab kita punya nama panjang tu ialah asalnya ialah PPSPPA atau nama Melayu dia Perbadanan Pengusaha Sekejar dan Perusahaan Awam. So kita buat kita rebranding sikit lah. Kita buat rebranding pakai nama SPPA. Senang nak sebut sikit lah. Kalau tak dulu PPPSPPA lah, terkejut lah. Okay. Setakat ni itu saja daripada saya. Okay. Ada lagi soalan dari para peserta khusus? Saya ingin mengingatkan kepada tuan-tuan perempuan untuk mengisikan ya borang keadaan khusus untuk membolehkan kami menguruskan sijil tuan-tuan. Khusus untuk membolehkan kami membuat khusus yang kami anjurkan. Okey. So, kalau tak ada lagi, saya mohon pada para peserta khusus sekiranya ada kamera buat sesi gambar sikit sebagai masukkan dalam pelaporan pengajaran khusus kami ya. Mohon untuk di onkan kamera. Tak ada kamera pun tak apa. Nama tuan-tuan dan perempuan ada tertera pada skrin saja. Yang buktikan dia dah tu adalah. Okey. Lagi yang nak on-cam kamera. Para peserta khusus kita dari Sabah dan Sarawak. Dia orang berminat sebenarnya tapi itulah negeri dia orang tak sabar-sabar sahabat tak berguna ke Alta 672 dan 673 tu kan tiang. Ya, sayang tapi juga lah. Dia boleh, ni lah boleh duplicate kerja kita guna lah untuk menggunakan kawasan sana lah. Betul-betul. Mana boleh je dapatkan idea macam mana nak laksanakan tu kan berkongsi daripada SWCorp dan juga JPSPN. Ada lagi. Saya ambil gambar muka pertama dulu ya. Okay. Yang semua. Okay. Jom ya. Satu, ya senyum. Biaskan. Okay, untuk muka yang kedua. Okay.
dua, tiga, senyum. Saya khusus kita pada pagi ni. Ada lagi soalan tak? Kalau tak ada, saya dan khusus kita pada diucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Cik Azri di atas masa beliau. Susah juga dah dapat Cik Azri ni. Dia sibuk. Tahun tak berapa ramai. Saya juga diucapkan kepada rakan-rakan, para peserta khusus, insyaAllah, dan buat khusus secara fizikal, iaitu penyediaan baju kompos, prosesan baju kompos. So pada dijemput untuk secara fizikal di IQB, insyaAllah saya akan dapatkan kita berkenaan dengan bilangan khusus kita akan datang, dan juga bahan yang perlu kita bawa. Maknanya bahan ni bukanlah bawa sistem makanan tu, mungkin perlu disediakan raji ataupun macam ni lah. So teruskan mengikuti webpage kami dan Facebook kami, Senarai Khusus yang terkini. Terima kasih kepada masa tuan-tuan dan puan-puan untuk Senarai Khusus kami. InsyaAllah kita jumpa lagi pada khusus akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.